Oke, sekarang kita tanya dulu anaknya, kenapa dikasih jam tangan bapak? Biar ingat. Biar ingat apa? Pulang. Kalau nggak pulang? Iya betul. Karena kalau di rumah, kalau di bumdes itu ngopi, tiduran, kerjaan. Saya mewakili juga dari Pintar Yacin ya, mengucapkan selamat ulang tahun Bang Bajendra. Kalau bukan gara-gara Bang Ji, kita juga di sana nggak bisa terpikir jauh. Dan di sana banyak perubahan dari hidup, pikiran juga kita makasih. Semoga selalu dilancarin semua apa Bang Jendra anak kemana aja. Doanya sih sama, semoga terus mencapai kesuksesan. Maju terus Bang, semangat! Ya lupa okay. Ini, pilih pilkada! Dan selalu menjadi suami yang baik. Terus doanya mudah-mudahan papa lebih punya jiwa yang lebih sabar lagi dalam menghadapi segala hal, terutama ya sikap saya, sikap anak-anak. Terus jangan lupa, ini kita ada kado buat papa. Segalanya. Bertiga itu, kado bertiga. Kado dari kaki kita semua mengartikan segalanya buat papa. Jadi sedih kalau menutup. Dan sering-sering perhatiin kita semua di rumah. Ya udah, itu aja. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita serahkan kepada Bang J segala untuk menyambut semua ucapan dan doa-doa kita dan sekaligus jadi tim. Sekaligus buka kado. Ali mau kasih kado lagi, silakan. Sebelum dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah masih dikasih umur 1 tahun lagi untuk merayakan bertambahnya. Kedua, selalu di dalam diri mulai menanamkan diri, doa orang tua itu paling penting. Itu buat saya pribadi, buat pribadi itu orang tua itu paling penting. Yang ketiga, terima kasih buat istri yang udah sabar. Tolong lanjutin sabarnya sampai sana. Yang udah sabar, terlalu sabar dia. Karena memang selalu ditekanin, selalu gue bilang sama istri, inilah jalannya. Karena kebetulan dia tersagal ini memang tadi sudah disampaikan sama hukum, jadi memang bukan orang ada. Hidup itu memang segalanya memang bukan soal uang, tapi segala sesuatu butuh uang. Ya ini udah resiko. Jadi anak ya kebetulan memang kita nggak ada keluarga ada, dan memang belum ada sampai sekarang pun. Gak ada warisan. Gue ini lahir berlima, 2 tahun udah tinggal sama bokap. Dan ngontrak itu kalau gak salah 2 kali 3.
Nah itulah berenam di situ, jadi suka duka di situ semuanya. Nah itulah seninya. Selalu bilang nama istri, tanpa kerja keras kita nggak bakal bisa merubah kehidupan. Dan ini pun belum merubah, ini lagi mencari perubahan. Jangan bilang ini hidup udah lebih baik, enggak. Ini masih proses mencari. Buat anak-anak juga, kakak hamil khususnya yang udah mulai bisa berinteraksi, lebih bisa kakak hamil bilang ke adik-adiknya, lebih bisa ngawasin, nasihatin, jadi contoh, jadi teladan yang baik. Siap kamen? Yang selanjutnya buat keluarga, mau keluarga Gedong, mau keluarga di Sagala, mau keluarga di Risu, semuanya keluarga. Tanpa semuanya, tanpa keluarga semuanya yang mendoakan dan mensupport, ini gak bakal bisa berlanjut. Ini bukan karena kehebatan Jetra, bukan. Ini karena doa. Doa dan support, dukungan dari semua saudara. Buat tim, sebenarnya ini banyak perjalanan yang dihadapin. Karena orang ngelihatnya baik-baik aja. Dan kebetulan gue sosok orang yang gak pernah, jadi bilang gak pernah ngeluh untuk diutarain. Jadi selalu dipendam dalam hati, dan itu paling dibenci juga sama istri. Jadi kalau ada apa-apa, emang dipendam dalam hati. Secara khusus untuk satu orang tim kerja yang mau diucapin itu, terima kasih banyak buat bapaknya, ayahnya Queen sama ayahnya Binar. Selama perjalanan ini, dari mulai senang, turun lagi, senang lagi. Jadi ayahnya Queen yang lebih banyak perannya. Ayahnya Queen tuh salah satu orang yang loyalitasnya gak perlu diraguin. Itu jadi sejarahnya tuh kalau untuk tim kerja. Tapi semuanya juga loyalitasnya bagus-bagus. Pokoknya sekali lagi ayahnya Queen, ibunya Queen, terima kasih banyak. Cuma karena kita jarang interaksi jadi ya gak tahu ya. Tapi dalam hati terima kasih banyak. Semoga sehat selalu keluarga Queen. Apa yang dicita-citakan segera tercapai. Amin. Nantulang, sehat terus Nantulang. Pulang juga. Terima kasih banyak banget ke jauh-jauh datang sini, bener. Karena nggak nyangka, dan nggak nyangka itu mungkin ya dibilang rezeki, rezeki ya. Kita kemarin juga Nantulang ulang tahun kita nggak datang. Untuk saat ini mumpung ada kesempatan, selamat ulang tahun Nantulang. Semoga Nantulang sehat terus, jauhkan dari segala penyakit sampai lihat anak cucunya lagi, mungkin bercicit. Amin. Buat Silvi, Omnya terima kasih banyak. Jangan pernah lelah Sil untuk menjadi saudara. Kalau ada perkataan Om yang ini, Om minta maaf ya. Silvi pokoknya Kak Mila, makasih Kak Mila udah dateng. Udah, sekarang waktunya game. Semua terima kasih. Oke, tanpa kalian semua, itu bukan apa. Jadi ini kado dari kami keluarga Sagala. Iya, keluarga Sagala. Keluarga ada. Apa ada di hijau kan? Semua ya. Ada di keluarga. Oke. Maknanya ya kami semua selalu mendoakan segala usaha dari adik kami, Rumjet dan Jet Sagala. Itu dua bendera pertamanya dia untuk berusaha membangun usahanya. Kemudian kita berdoa melalui dua bendera ini, dan di atas itulah akan melahirkan dia menjadi bintang. Itu dia maksudnya. Makanya ada sambil dia bernyanyi dan memainkan gitar. Kami selalu mendoakan dua bendera itu akan terus berkibar. Rumjet dan Jet Sagala. Rinsum Room. Cuma ini tentang pola, ini siapa yang gambar? Joshua. Ini siapa yang gambar? Ada yang kedua, silakan dibuka. Selamat ulang tahun Papa. Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari penyakit. Semoga dengan mendaratnya kado ini dari Pak Kamel ke Adik Jelin dan Adik Zain dapat membuat Papa mengingat kebersamaan untuk kami semua. Amin. Amin. Dipakai apa supaya ingat kami. Silakan dibuka. Ya, benar.
Sama. Semoga kedepannya maksudnya ini pasti. Semoga kedepannya suaminya atau ayahnya lebih lebih tahu arti waktu bersama orang yang disayang. Betul kakak kan? Oke, sekarang kita tanya dulu anaknya. Kenapa dikasih jam tangan bapak? Biar ingat. Biar ingat apa? Pulang. Pulang. Iya betul. Karena kalau di rumah, kalau di Bumdet itu ngopi, tiduran, kerjaan. Mau ngasih tahu doang ya, kalau cuma kerja tidur, ngopi, kita nggak diusir dari kontrakan. Terima kasih. Kita tutup acara kita dengan doa. Dengan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang waktunya kita akan menikmati makanan. Oh ya, ya boleh. Makanan sama game. Sambil